Seluncuran coy. Iya. Oke, jadi sekarang tuh nggak ada lagi yang request PC kere-hore gitu ya, yang minta direkitin PC kere-hore ataupun saya sendiri yang mau bikin PC kere-hore. Karena sekarang harga komponen masih bergejolak ya. Kalau dulu 2 jutaan itu udah dapat spek yang lumayan lah gitu ya untuk rakit PC. Sekarang 2 jutaan dapat kentang, bro. Waduh. Tapi kebetulan di sini ada Sultan ya. Oh, bukan Sultan sebenarnya. Dia dokter ya. Ini kebetulan beliau sendiri yang beli komponen-komponennya. Saya hanya merakitkan. Kita hidupkan dulu ya. Saya lupa. Nah. Yang pertama saya mau bahas prosesor dulu guys, itu Core i5-10600K 4,1 GHz, base clocknya 6 core 12 thread guys. Ini prosesor yang mengerikan sebenarnya ya, 6 core, masing-masing core-nya di base 4,1 GHz. Itu otomatis powerful sekali dan juga panas, bro. Beruntungnya sekarang itu prosesor-prosesor Intel harganya masih bersahabat ya dan tidak langka gitu. Sangat disayangkan sebenarnya untuk motherboardnya, kenapa masih B460M, kenapa nggak B560M gitu. Padahal harganya beda-beda tipis ya. B560M itu sendiri udah bisa overclock RAM lah, gitulah istilahnya ya. XMP RAM gitulah. Sama dengan motherboard Ryzen ya. Motherboard Ryzen yang seri A pun yang paling rendah itu udah bisa XMP RAM ke frekuensi yang tinggi ya. Ngomong-ngomong soal RAM-nya sendiri, ini ada T-Force Delta Wide ya, 32 GB coy, DDR4. Ini frekuensinya 3200 MHz CL16. Nah, itu tadi sangat disayangkan, mubazir, bottleneck guys, tidak bisa jalan di 3200 MHz. Kemudian ini 2x16 GB. Kalau menurut saya sih lebih bagus 4x8 gitu ya, biar lebih padat, lebih penuh gitu. Oke, kita buka dulu ya. Lanjut ke heatsink fan. Ini ada ID Cooling SE224XT. Ini 4 pipa ya. Nanti kita lihat guys seberapa panas sih atau seberapa kuat sih performa dari HSF ini. Ngomong-ngomong ini warnanya putih ya. Fan-nya putih, LED-nya putih, heatsinknya juga putih. Bagus sekali guys. Selanjutnya kita beralih ke storage ya. Ini ada 3 buah storage. Ini masih PCIe Gen 3, ada Adata SX6000 Lite 1 TB dari XPG ya, Adata XPG. 1 TB digunakan untuk menginstal software-software penting dan tentu saja OS atau Windows-nya ya. Ini sudah ada heatsink DIY-nya, kemudian penampilannya juga cukup baik, tidak merusak penampilan motherboard ataupun PC nantinya. Selanjutnya ditambah storage SSD dari tim grup ya, tim CX2 1 TB juga. Ini khusus untuk menginstal game, brother. Luar biasa ya kalau menginstal game di SSD itu loadingnya beh. Soal FPS itu nggak terlalu berpengaruh ya, paling nambah 2-3 FPS saja menginstal game di hard disk biasa dibandingkan dengan menginstal di SSD. Oh ya, kedua SSD tadi sudah 3D NAND ya, mantap. Kemudian untuk mass storage, untuk menyimpan koleksi-koleksi data dokter ya, misalnya, saya juga nggak tahu. Nah, mungkin lah ya, ini buat hiburan coy. Ini buat mengoleksi film dan game pastinya ya, kemudian koleksi foto mungkin. Ini adalah WD Purple ya, WD Purple 4 TB. Yang Purple itu sebenarnya khusus CCTV ya. Kurangnya sedikit lelet ya, cuma daya tahannya, performanya, atau durabilitasnya itu lebih tinggi ya, yang WD Purple ini. Lanjut ke bawah ada power supply ini, waduh keren banget bro, ada tekstur-teksturnya gitu ya di casing power supply-nya ini. Ini adalah FSP Hydro G Pro 750 Watt Gold Certified guys, luar biasa ini power supply-nya, lengkap banget kabel-kabelnya, full modular ya. Jangan khawatir kekurangan kabel gitu. 8 pin CPU-nya ada 2 buah. 8 pin VGA-nya ini ada 4 buah ya. Kemudian kabel SATA power-nya itu ada 14 cuy. 14 buat apaan ya? Untuk rakitan ini sendiri 750 watt gold itu sudah sangat-sangat cukup ya, bahkan udah berlebih. Mungkin ini direncanakan untuk upgrade ya, mungkin ke RTX 3070 mungkin. Power supply ini juga punya mode eco ya. Kalau misalnya eco mode-nya diaktifkan itu
saat di load rendah fan-nya tidak berputar guys, jadi lebih hemat daya, lebih silent gitu. Balik lagi ke atas bro, ada VGA card dari Gigabyte RTX 2060. Ini kata yang punya sih dibelinya bulan Mei ya, di saat harga mulai-mulai meroket gitu. Katanya dia dapat harga di 8 jutaan. Beruntung sih sebenarnya, baru-baru naik 2 juta lah kira-kira gitu ya. Saat ini harga RTX 2060 sendiri udah 10 juta lebih ya. Untuk performanya sendiri ini udah nggak perlu ditanya lagi ya, RTX gitu loh. Ini walaupun RTX seri terendah, untuk gaming 1080p semua dilibas rata kanan deh pokoknya, 60fps plus-plus ya. Lalu casing, ini casing yang simple, elegan, murah, tempered glass window bro, dan muat AIO 240mm ya. Kan casing MATX itu banyak yang nggak support AIO 240mm ya. Nah ini bisa bro, di depan bisa, di atas bisa, dengan syarat RAM tidak tinggi ya, itu bisa dipasang AIO 240mm. Lalu build quality-nya sudah lumayan lah, walaupun steel-nya ini, plat baja ini nggak terlalu tebal-tebal amat, tapi sudah oke lah ya. Mengingat harganya juga nggak terlalu mahal bro, 400 ribu saja untuk yang putih ini. Kemudian beralih ke fan, ini ada 6 buah fan ya, yang static RGB gitu, harganya murah meriah sekali. Yang pertama ada Inforce, 2 buah di atas ya, ini harganya 30 ribuan coy. PC rakitannya 20 jutaan, ini 30 ribuan, oh, mantap ya. Kemudian untuk exhaust di belakang satu ini dan 3 intake di depan itu ada NYK Nemesis Aura RGB. Keenam fan ini nggak bisa diatur RGB-annya guys, static ya, gini-gini aja. Mungkin ini sementara aja ya, mana tahu nanti mau di-upgrade fan-nya ke yang lebih bagus dengan controller gitu. Saya sendiri kurang nyaman dengan RGB-an pelangi seperti ini ya. Lebih baik kalau menurut saya sih fan-nya itu putih semua gitu ya. Ada ego putih itu, fan-fan murah berwarna putih juga banyak yang 30 ribuan ya. Tapi itu kembali ke yang punya ya, selera masing-masing tergantung yang punya duit gitu ya. Lalu pelengkapnya di sini ada sebuah Wi-Fi receiver, apa itu namanya? Wi-Fi adapter. Ini ada TP-Link AC 1200 dual band dengan 2 buah antena guys. Ini daya tangkap Wi-Fi-nya kuat sekali, sinyalnya stabil sekali, kencang. Oh ya, tergantung kecepatan Wi-Fi yang ditangkapnya juga sih ya. Lalu ada Bluetooth TP-Link juga, VB400 Bluetooth 4.0. Ini digunakan untuk transfer file kecil mungkin ya, dokumen, foto, atau mungkin musik, atau mungkin 3GP-an ya. Oh, masih nonton 3GP saat ini bro. Oke, itu saja ya. Bagaimana performa dari PC Dr. Bagan ini? Apakah harga berbanding dengan kualitasnya, dengan performanya? Mari kita cek guys. Oke, yang pertama GTA 5 bro, game jadul yang masih diperhitungkan. Tentunya dengan settingan grafis mentok rata kanan. Ini enteng banget sih, 100fps plus-plus tanpa kendala, tanpa stuttering, tanpa loading tekstur saat gaming berjalan. Hebatnya grafis GTA 5 ini, walaupun di set maksimal, pemakaian VRAM maupun RAM-nya gak gede-gede amat. RTX 2060 juga melibas habis game ini sih, yang mana game yang sebenarnya cukup CPU bound ini hanya memakai CPU kurang 20% aja co. Auto lebih hemat listrik dong. Lalu kita jajal Gears 5 settingan ultra preset bro. Kalau dilihat-lihat dari benchmark, FPS yang didapatkan ini sejalan banget sama monitor saya bro, 70fps-an dengan monitor 75Hz di settingan maksimal. Gak ada frame rate yang sia-sia dong. Jika menggunakan monitor 144Hz ke atas, tentu saja bisa diset di settingan grafis high atau mungkin medium biar lebih dapat gerakan yang lebih smooth lagi, walaupun sedikit mengurangi detail grafis. Kalau saya sih lebih prefer ke settingan gitu sih bro. Lalu ada game dengan grafis yang luar biasa, tentu saja akan kita nikmati dengan settingan grafis maksimal. Ultimate quality coy, ini adalah Horizon Zero Dawn, game yang sangat boros RAM. Lihat pemakaian RAM-nya, 20GB-an coy. RAM 2x4GB meratap melihat ini, parah min. Tapi ini grafisnya emang cantik banget. Walaupun masih terasa kesan-kesan kartunnya, tapi tetap masih keren sih.
This must be a ruin of the metal world. One of the old places. Lalu akhirnya kita tes game paling berat sedunia sejauh ini yang pernah saya tes, bro. Udah gila emang nih game. Core FF10600K 12 thread disiksa sampai 70% CPU usage. Gak ada harga dirinya Core FF ini, bro. Emang ini game nyiksa prosesor banget. Yang mana otomatis juga menambah daya listrik, coy. Main NFS hit berjam-jam jadi sahabat PLN ya. Ngomong-ngomong soal penyiksaan selama testing gaming tadi, kita lihat suhu GPU atau VGA kebanyakan di atas 80. Ini selain suhu ruangan di tempat saya yang cukup tinggi, 28-29 derajat. Saya juga kurang tahu apa betul RTX 2060 panas ini. Distingan gamer tekanan yang berpengalaman silahkan di komentari, bro. Sampai benchmark Shadow of the Tomb Raider Ultra ini, suhu GPU juga di atas 80-an, boy. Kita lihat di sini suhu minimal GPU di 41 derajat Celsius, suhu tertinggi tembus 84 derajat. Hot, bro. Lalu CPU atau prosesor juga cukup tersiksa oleh gaming tadi, suhu minimal 36, maksimal 87 derajat Celsius karena ada beberapa kali throttling ya. Ini sih fix butuh water cooling galon PC-nya. Yang mana kesejukan water cooling galon dijamin bisa mendongkrak performa, termasuk menaikkan skor CB15 yang sekarang cuma 1460 ini, men. Oh ya, ini ada sedikit testing AS SSD terhadap ketiga storage. Kedua SSD-nya emang ngebut parah sih. Tapi HDD kita WD Purple, test speed-nya udah hampir setengah jam gak selesai-selesai. Jadi saya stop aja, bro. Gak ada skor totalnya ya. Lalu ini adalah daya saat standby termasuk monitor 25W. Kelihatannya hemat sih. Tapi pas gaming meroket jadi 272 watt, coy, sahabat PLN dong. Sahabat PLN bukan berarti sahabat kantong, bro. Lihatlah total harga rakitan ini jika dilihat situasi pasar perpisian bulan Oktober 2021. Beruntung dokter Begernya, bro, masih bisa dapat RTX di harga 8 jutaan. Oke, itulah dia, emang powerful banget ya. Gaming dilibas semua ya, bahkan game dengan detail dan beratnya seperti Horizon Zero Dawn itu juga masih dilibas 60 fps-an ya. Kemudian sedikit saya bahas kekurangannya ya. Seperti yang kita lihat tadi, memang PC ini panas banget, GPU maupun CPU-nya, tapi masih di bawah 90 derajat lah ya, masih oke lah gitu. Solusinya mungkin ya diganti ini heatsink-nya dengan yang 6 pipa ya, atau ditambah satu buah fan lagi di sini. Untuk VGA-nya solusinya ya upgrade, bro. Upgrade ke 3060 atau 3070 yang triple fan ya. Wow. Kemudian dari segi penampilan, ke 6 fan ini itu selera masing-masing sih sebenarnya, tapi alangkah lebih baiknya jika di-upgrade ke fan yang lebih bagus, yang RPM-nya lebih tinggi. Lalu VGA card ini hitam kayaknya agak sedikit-sedikit mengganggu penampilan keseluruhan dari PC-nya. Alangkah baiknya kalau ini putih ya, dicat, dipilok gitu body VGA-nya dengan backplate-nya. Tapi itu tentu saja menghilangkan garansi ya, jangan ditiru, guys. Kecuali VGA-nya udah habis garansinya, udah dibobol segelnya, atau mungkin VGA bekas gitu ya. Gak apa-apa dicat putih, bro. Lalu terakhir, kabel ini. Alangkah baiknya jika ini custom kabel sleeve berwarna putih ya, atau putih dengan sedikit hitam begitu, bakalan lebih mantap begitu tampilannya. Oke, mungkin itu saja, guys. Kalau ada kekurangan dalam penjelasan per partnya, atau mungkin tambahan atau kritik juga soal PC ini, silahkan tuliskan di kolom komentar, guys. Sekali lagi mohon maaf ya, saya membawakan konten yang terlalu OP untuk channel Kentang Kerehore ini, tapi ya inilah yang bisa saya update, guys. Moga-moga harga komponen kembali normal ya, sehingga saya bisa modali sendiri untuk rekomendasi rakit PC Kerehore lagi gitu ya, dan ada yang request rakitan PC Kerehore lagi. Oke, guys, sekian konten kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa.